Ya, setelah berbagi identitas ini dengan saya lagi dari Jansung dari BDS ya. Nah, langsung aja kita review di indeks Nasdaq ya di minggu yang kemarin hari Jumat. Kita terlihat di harga break garis biru yang bawah ya. Nah, open position di sini dan harga udah masuk ya di area sini. Bisa di push nih pastinya profit ya. Nah, misalkan kalau yang di sini kita yang krisis kita udah profit nih, satu profit ya. Oke, lanjut kita masih bisa menggunakan ini untuk parking. Kita bisa pindahkan dulu ya stepnya. Oke, ya, ini seharusnya kita udah bisa open posisi buy di sini, mungkin terlambatan, tapi nggak apa-apa. Ini ada kita ada setup lagi. Setup ini garis birunya di sini di matter candle ya. Ya, jika terlalu besar range-nya, kita open ya, nanti bisa dikembalikan atau di piece-piece atas atau bawah. Jadi kita tunggu dulu. Kalau seperti ini skenarionya banyak sih. Kita marki dulu aja lebih mempermudah. Jadi kenapa BDS? Apa kita menggunakan BDS? BDS adalah singkatan dari base trading system dan breakout trading system. Breakout trading system ada beberapa cara, yaitu yang paling powerful yaitu dan sederhana ya, yaitu dua garis biru ini. Jadi di sini terlihat yang biru muda atau aqua ya, ini kita sebut sebagai roadblock kalau di BDS ya. Kalau versi SMC itu disebut sebagai order block, sama aja penyebutannya aja nih. Jadi yang penting bisa dimengerti. Ini warnanya saya ganti dulu sebagai warna merah, cuma permudah aja. Oke, depan zone-nya bagi merah ya. Kalau ada seperti ini, jadi ini kan range-nya terlalu besar, kita bisa menunggu harga untuk naik ke atas ini ya, atau menunggu harga membreak bawah ya, break bawah sini, lalu kita bisa posisi set di harga ini ya, per block ya atau order block ya. Itu opsi pertama. Nah, opsi kedua, ketika sekarang harga udah bergerak turun dan harga mencoba retest ya di sini, retest harga masuk ke area order box ini dan ternyata harga tidak bisa menembus, maka harga akan mencoba kembali ke atas. Jika kita langsung melakukan buy limit di harga ini, maka stop loss-nya ke sini ya. Jika kita beli di harga 13326, maka stop loss-nya di harga bawah sini ya. Sedikit kalau itu di 13306 stop loss-nya. DP-nya 1/1 ya, minimum. Oke. Okay.
Tuh, kalau kita menggunakan order block atau yang disebut dengan FPG ya, ketika harga mampu break bawah, maka kita akan masuk open posisi sell dengan tujuan fish yang merah ya. Misalkan kita open posisi sell, SL nya di sini aja ya, dengan JPSL 1/1 minimum itu ya, cara openya tiga break, tiga break satu candle ini, tiga break satu candle ya, terus harga mencoba kembali lagi ke atas. Maka kita bisa melakukan open posisi sell ya. Jadi tunggu konfirmasi juga melakukan rejection ya. Dan kita bisa open posisi sell area ini. Ada cara lain yaitu menunggu harga masuk dulu dan harga break break daerah atas dari demand zone, kita bisa open posisi dengan stop loss nya ini di 13203 ya, stop loss nya seperti itu boleh, atau bisa menunggu harga naik dulu di atas ini ya, ke area supply ya. Jika harga udah naik ke sini, bener atas, kita boleh langsung sell ya. Ketika harga menyentuh satu tiga empat tujuh puluh ya, kita bisa open posisi sell di situ. Boleh juga menggunakan sell limit di sana ya. Dan stop loss-nya di atas sini. Ya, atas sedikit. Ya. Di 13492. Ya, situ. Kita bisa open posisi sell dan stop loss-nya di 13492. Jika tertembus, maka kita open posisi buy aja. Jadi misalkan harga ini ternyata harga terus menembus sampai terus di atas ini, maka bisa kita lakukan open posisi buy, atau boleh menunggu harga masuk lagi ke area bis yang sini, kita langsung open posisi buy. Hanya stop loss nya di bawah sini ya, 13470. Oke, dengan di profit 1/1 minimumnya, min profitnya. Dalam ketiga, jika ada pertanyaan, boleh silakan tanyakan. Atau mau request apa yang mau dibahas, boleh silakan tanyakan di kolom komentar ya. Oke, semoga profit dan selamat trading. Goodbye. See you.